Tommy alat baru. Tunggu Tommy, sabar. Nanti Papa akan menunjukkan kepada kamu hasil penemuan baru Papa, dan kamu bisa mencobanya. Nah, remote ini Papa pasang pada komponen mesin penggerak di tubuh kamu. Terus gunanya untuk apa alat baru itu? Ayo kita coba. Sekarang naik ke punggung. Duduk. Ya, suruh micit aja pakai remote control. Awas kamu ya, kalau itu radio bunyi lagi, saya lempar kamu. Rasain. Bikin sayur asem, nyontek majalah. Bikin sambal terasi, nanya Bu RT. Sekarang cuma bikin pisang goreng, sibuk nyari resepnya. Majalah diacak-acak. Mau nyambut tahun baru kok nggak bawa trompet nih? Ayo Pak Blangkon tuh udah siap. Wah, tinggalan. Nanti kalau begitu jam 12 tek, trompet ditiup. Nah, rasain. Habis ngelempar tikus siapa ya? Tuh Blangkon. Emangnya Pak Blangkon kenapa sih dari tadi ribut aja? Tuh Blangkon, repot sendiri mau nyambut tahun baru. Pak Blangkon itu tahu nggak sih kalender? Masa dia nggak tahu sekarang tanggal berapa? Ya pasti tahu dong Pak. Pak Blangkon kan belanjanya di pasar sana. Ah itu pasar kalender, ini kalender. Menyambut tahun baru nggak boleh rame-rame, sambil tambah sendal, ketinggalan zaman. Berdoa dong begadang gitu. Pak Blangkon, hari ini tanggal berapa? 30, besok tahun baru be. Tahun baru itu besok, akhir bulan Desember. Iya, malam ini kan akhir bulan, tanggal 30. Ya, satu bulan itu kan 30 hari. Jadi, malam ini malam tahun baru. Iya Pak. Kamu boleh jalan-jalan. Hah? Sambut tahun baru ya. Iya Pak. Bunyiin itu radio kencang-kencang, bunyiin itu trompet kencang-kencang. Iya Pak. Ya? Nih ongkos. Jalan kamu. Nah begitu dong Pak. Silakan sampai pagi ya. Oh, nyambut milenium. Ayo jalan. Iya Pak. Oh, tahun baruan sendiri. Yang waktu baru sama Pak RT biar dilempar asbak, kurasa. Pak Benar, tolong, Pak.
saya dilempar asbak sama Pak RT, Pak. Radonya dibanting tuh hancur rumah tuh. Pak Blangkon, terus asbaknya pecah gak? Mana asbak lagi pipi Pak Blangkon tuh, yang pecah tuh, hancur tuh. Sebentar, saya telepon. Halo? Pak Bernard, saya ini Pak RT. Apakah sampean tidak bisa ngasih tahu pembantunya si Blangkon itu? Belum waktunya tahun baru. Sudah teriak-teriak, dikasih tahu, malah meniup trompetnya kencang-kencang. Berani menghina saya lagi. Menghina bagaimana Pak RT? Dia bilang, kumis saya ini kayak upil gosong. Kurang ajar. Hah? Kumis Pak RT dibilang kayak upil gosong? Kurang ajar. Ingat, kemanapun dia lari, akan saya kejar. Belum tahu dia. Kalau saya ini pensiunan kepala sipir penjara Nusa Kambangan yang ditakuti oleh semua narapidana. Awas lo. Pak Blangkon yang salah sih. Mestinya Pak Blangkon bilang kumis Pak RT itu kayak buntut tikus. Wah, dibilang kayak upil gosong yang disambit pakai asbak. Apalagi dibilang kayak buntut tikus sambit pakai pot malah. Wah. Silakan Pak RT. Mau ketemu Papa ya? Panggil papamu dan si goblok Blangkon itu. Yuk, cepet. Loh, kok atret Pak RT? Lagi mainan pisang Bu Marta. Pak RT. Iya, lagi mau goreng pisang. Kok tumben sore-sore nongol? Iya, lagi inspeksi warga. Ayo mampir, Pak. Oh, terima kasih. Saya lagi ada urusan dengan rumah sebelah. Makasih ya, Jeng. Oh, iya. Mari, mari. Permisi, Jeng Marta. Kok masih di sini kamu? Hah? Ayo panggil papamu. Ayo cepet sana panggil. Malah cengengesan. Kursi duduknya udah enak belak ini. Ma, Mama itu ngapain sih tadi pakai nyuruh Pak RT tante segala? Lagian Pak RT kita itu kan terkenal genit, Ma. Iya. Mama kan tadi cuma pura-pura aja, Ki. Masa sama Pak RT gak ada basa-basinya? Lagian juga Pak RT langsung ke rumah Pak Bernard. Gak ambil rumah kita, kan? Kalau Pak RT nanyain bilang aja Blangkon lari ke luar negeri, Pak. Gembel aja ke luar negeri. Walah, kayak ke kelas kakak apa aja. Pak Bernard, mana Pak Blangkon? Cepet, sini, sini, sini. Mi, kamu urusin Blangkon ya. Papa mau nungguin Pak RT dulu. Mi, padahal Papa di mana, Mi? Maaf Pak RT, Blangkonnya pagi-pagi tadi pulang kampung. Kapan dia balik ke sini lagi? Ya, tunggu Pak RT nggak nyariin lagi. Ya sudah, saya mau pulang. Tapi ingat, urusan saya dengan si Blangkon itu belum selesai. Sampai ke neraka pun akan saya kejar dia. Emangnya enak. Kumis dibilang upil gosong. Kumis seksi begini dibilang upil gosong. Pantatnya gosong. Bilangin kampungnya Pak Blangkon banjiran gitu ya. Iya. Nih. Bilangin kampung keluarganya Pak Blangkon juga ikut tenggelam gitu ya. Iya. Nih. Udah. Cita-cita saya ini kepingin punya istri yang pintar bikin pisang goreng. Kayak Bu Marta ini. Enggak. Saya juga enggak pintar kok ini. Tuh, saya nyontek buku masakan. Iya. Bagus. Berarti ada usaha untuk bisa. Itu bagus namanya. Saya suka dengan wanita yang usahanya keras seperti Bu Marta ini. Tuh kan benar. Oke, cepet cari akal gimana caranya supaya Pak RT itu cepet minggir dari sini. Mama udah gerah. Oh, sopannya anak pinter ini.
rasanya bertambah betah saya tinggal di sini. Melihat Bu Marta menggoreng pisang. Seperti penari yang pernah saya gila-gilain. Lihat, PRT Genit itu masih godain Mama terus di dapur. Gimana dong, Tom, caranya supaya PRT itu cepat-cepat pulang? Begini saja, sekarang Kiki pulang. Terus nunggu telepon dari Tommy. Begitu nanti Kiki terima telepon dari Tommy, Kiki langsung pura-pura sedang bicara dengan istrinya Pak RT. Jadi... Ngerti. Pokoknya supaya PRT itu dengar, terus takut, dan buru-buru pulang, kan? Pinter kamu, Ki. Oke, Frans. Saya tidak akan melewatkan acara malam ini untuk menyambut tahun baru. Frans, itu acara di mana? Kalian ini siap-siap. Kita mau pergi diundang sama Om Frans, teman papa dulu. Nah, kita mau pesta menyambut tahun baru. Yes! Pa, Mimi boleh pakai lipstick gak? Boleh, jangan tebal-tebal. Yeah. Anaknya tahu diri juga, meninggalkan kita berdua dalam suasana yang sangat mengasihkan. Ayo digoreng terus. Tommy, mana sih Tommy? Katanya mau telepon Kiki, sekarang malah nggak ada. Tom, telepon sendiri aja deh. Biar saya yang gantian balik. Halo, ini Kiki, Ma. Sekarang Mama pura-pura sedang bicara dengan istrinya Pak RT supaya Pak RT-nya tuh takut terus cepat-cepat pulang. Halo? Oh, Bu RT. Iya, ini ada Pak RT lagi di sini. Lagi goreng, Bu. Masa si istri saya telepon ke sini? Pinter, Pak RT nggak marah kok. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Hei, siapa ini? Siapa ini? Sebentar. Tunggu. Oh, Pak RT, terima kasih Pak RT. Ternyata Pak RT baik sekali, telah menolong saya Pak RT. Oh, jadi kamu sembunyi di sini toh? Iya Pak, diumpet di sini. Terima kasih apa? Mendingan kamu ditolong terus. Apa? Puas. Ngakunya kampungnya kebanjiran, gak taunya ngumpet dalam almari. Kemana ini anak? Lari. Jangan. Kunci kunci. Woi, buka. Waduh, kunci kunci dari luar gimana sih anak ini? Pelangkon. Hei, di mana kunci rumahnya? Saya dikunci sama anaknya Bu Marta. Pelangkon, sini kamu cepat. Mana kunci rumahnya? Mana? Mana kunci pintunya? Saya juga terkunci, Pak RT. Terkunci, aku juga dikunci kok. Selamat tahun baru Pak RT.
Selamat tahun baru sudah jaga rumah saya. Ya, Pak RT, selamat tahun baru ya. Tahun baru apaan? Hah? Siapa yang jaga rumah? Orang dikunci dari luar begini ini. Oh, Mimin juga begitu, Pak Blangkon gak dibukain dulu, pergi aja. Udah, saya mau pulang. Pak RT, Blangkon saya, Pak RT. Blangkonnya, Pak. Blangkon saya itu. Ah, Blangkon jelek begini aja. Lah, ini Tommy juga jelek. Duh, awas kamu, pulang aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.